Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih belajar tematik yaitu tema 2 Kegemaranku. Subtema 4 Gemar Membaca. Di pembelajaran ketiga, sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami aturan cara memegang buku dan membalik halaman dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami pola bilangan berkaitan dengan kumpulan gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keragaman karakteristik individu di rumah. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang cara memegang buku dan membalik halaman. Perhatikan cerita berikut ini. Udin gemar membaca. Saat membaca, Udin memegang buku dengan benar. Tangan Udin tidak basah. Jika tanganmu basah, maka keringkan terlebih dahulu. Tangan basah dapat merusak buku. Udin membalik buku secara perlahan. Selesai membaca, Udin merapikan bukunya. Udin merawat bukunya dengan baik. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Jangan tergesa-gesa, ya karena jika tergesa-gesa maka buku akan cepat sobek. Perhatikan juga tangan kalian. Perhatikan juga tangan kalian ya. Jika tangan kalian basah, maka keringkan terlebih dahulu. Jangan lupa letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Buku bisa kalian letakkan di rak buku atau juga di lemari buku. Pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar: Udin membaca buku cerita tentang kancil dan buaya. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar kancil dan buaya. Perhatikan gambar berikut: ada gambar kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, dan buaya. Udin membaca buku yang lain. Ada buku tentang tanaman, ada banyak gambar tanaman dalam buku. Perhatikan gambar berikut: ada pohon, pi, pohon kelapa, pohon apel, pohon kelapa, pohon apel, pohon kelapa, pohon apel. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkan kalian melihat pola susunannya. Mari kita amati kembali gambar tersebut, ya. Untuk yang pertama tadi, kita melihat dalam buku Udin ada gambar kancil, buaya, lalu kancil lagi, buaya lagi, kancil lagi, dan buaya lagi. Nah, ternyata pada kumpulan gambar ini disusun dengan pola yang berselang-seling. Bisakah kalian melihatnya? Mari kita amati kembali gambar yang kedua. Tadi ada gambar pohon kelapa, pohon apel, lalu ada pohon kelapa lagi, pohon apel lagi, pohon kelapa, dan pohon apel lagi. Nah, kumpulan gambar ini juga disusun dengan pola tertentu yaitu polanya berselang-seling antara pohon kelapa lalu pohon apel kembali lagi ke pohon kelapa pohon apel lalu pohon kelapa lagi dan yang terakhir pohon apel nah gimana anak-anak? mudah bukan? nah sekarang ayo kita berlatih lengkapilah pola gambar berikut di sini ada gambar kura-kura, lalu rusa, kura-kura, rusa. Nah, kira-kira gambar apa lagi ya? Setelah gambar rusa, ya betul sekali, gambar kura-kura, lalu gambar rusa lagi. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Di sini ada susunan gambar, yaitu pensil, buku. Pensil, buku, pensil. Nah, titik-titiknya apa ya di situ? Ya, betul sekali. Ternyata, setelah pensil adalah gambar buku lagi. Lalu, ada pensil, buku, dan yang terakhir adalah ya, betul sekali gambar pensil. Nah, sekarang, bagaimana dengan gambar yang ini? Di sini ada susunan gambar, yaitu pohon pisang, pohon mangga. Nah, kira-kira berikutnya apa ya? Ya, hebat! Ternyata pohon pisang lagi ya. Lalu ada pohon mangga, pohon pisang, dan selanjutnya kira-kira gambar apa ya? Oke, bagus ya. Jadi, selanjutnya adalah gambar pohon mangga. Lalu ada pohon pisang dan terakhir pohon mangga lagi. Nah, itulah yang disebut dengan susunan pola bergambar. Untuk materi yang berikutnya adalah tentang bacaan kegemaran keluarga. Dayu dan keluarga gemar membaca. Dayu gemar membaca buku pengetahuan. Adik gemar membaca buku cerita. Ayah gemar membaca koran. Ibu gemar membaca buku masakan. Ayo kita membaca dengan membaca pengetahuanmu menjadi luas. Nah, anak-anak, buku adalah sumber ilmu, jadi kita harus sering-sering membaca ya, karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Walaupun jenis bacaan kalian berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai. Berikut ini adalah contoh buku bacaan. Ada buku pelajaran. Ada koran. Ada buku cerita. Majalah dan juga komik. Nah, kira-kira apa ya buku favorit bacaan kalian? Anak-anak, itu tadi penjelasan untuk materi hari ini. Untuk lebih memahami apa yang kalian dengarkan tadi, maka jangan lupa untuk kerjakan Ayo Berlatih di buku Bu Pena halaman 158, 159, dan 160. Sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.